tergopoh-gopoh ya, tidak sabar untuk segera bertemu dengan motivator kesayangan kita semua yang tentunya menjadi motivator yang paling ditunggu-tunggu kedatangannya oleh masyarakat Indonesia, para petugas Siskamling dan juga oleh aparat keamanan setempat ya. Kita akan langsung panggilkan dia motivator kita, Cak Lontong. Tanya pak, apa kabar? Saya tadi mau gagah-gagahan, musiknya ternyata enggak yang itu. Bapak emang pengennya masuknya lagu apa? Di sini teman-teman siap kok ngasih lagu enggak, apa saya, aja tergagah. Enggak, saya kira udah siap-siap gini, ternyata lagunya yang biasa aja. Jadi saya masuk ya biasa. Iya bapak pengennya. Gagah, yang gagah dong pak. Enggak jadi. Mau diulang enggak pak? Biar enggak, usah, enggak usah. Enggak, dikasih aja, kasih-kasih. Dikit aja, dikit. Bapak mau enggak, pak? Enggak. Dikit aja biar masukkan, biar bapak moodnya bagus. Biar kelihatan gagah pak, gagah. Anda dari tadi gagah-gagah aja pengen dibahas gagah kayaknya nih. Wah, apa desakan masyarakat? Bapak emang sanggup, Pak? Kalau tiba-tiba diminta sama masyarakat kayak gitu, Pak? Saya bangun tidur. Ya. Iya. Melek. Iya. Oh. Bapak bangun tidur melek? Ih, Bapak tuh mengagumkan loh. Ini ada apa dengan wanita ini ya? Saya dalam hati juga seperti itu. Kenapa? Bangun tidur melek. Saya tuh bangun tidur, diberi soal matematika. Bisa. Saya kerjakan semua langsung. Bisa semuanya pak. Ya jelas salah lah. Kalau mau tidur, soal matematika. Maksudnya tantangan apapun saya hadapi. Coba ya. Kalau gitu sekarang coba bahasnya gagah. Bapak kan tinggi, besar, suaranya berwibawa. Bapak tuh kan gagah orangnya. Tuh. Gak ada urusan gagah dengan tinggi besar. Oh iya pak. Saya buktinya. Saya nggak pendek, nggak kecil, gagah. Ya kan tinggi besar. Berarti tinggi besar. Nah iya, artinya gagah itu tidak harus tinggi besar. Tapi nggak kecil, nggak pendek, itu juga bisa gagah. Iya. Gitu loh. Lagi. Contoh saya bawa contoh. Orang-orang gagah itu baru lihat aja Anda udah terkesan, wah ini gagah. Nah. Oh. Ini John Cena ini orang kelihatan gagah. Saya punya foto lagi. Ada lagi Anda pak. Gagah gak ini? Gagah. Nah. Gambar itu pak. Nih. Ini yang kemarin melawan Mayweather. McGregor. Jakarta Barat dong. Ini McGregor. Gagah pak. Walaupun dia kalah dari Mayweather tapi gagah. Dia gak kelihatan menang gitu kan. Ya emang iya dong pak. Ini pak emang gagah tuh bisa dilatih? Ini bukan masalah melatih sebenarnya. Oh gitu. Tapi hanya karena kebiasaan aja. Hobi itu kalau ditekuni, itu bisa menyenangkan. Sama dengan hal-hal yang menyenangkan. Oh. Itu kalau ditekuni, bisa disebut hobi. Yeah. Makanya banyak hobi yang ditekuni karena menyenangkan. Yeah. Karena kalau tidak menyenangkan, tidak akan ditekuni. Itu tidak disebut hobi. Kenapa disebut hobi? Karena menyenangkan dan ditekuni. Karena kalau tidak ditekuni dan tidak menyenangkan, tidak akan disebut hobi. Pak, beratnya 8 nih pak ya. Bapak simpang susu semanggi ya, muter ini tadi. Anda yang pernah kesasar itu ya? Mesti teman-teman kita nih yang kayaknya tuh udah antusias banget loh, Pak, mau dilatih sama Bapak. Ayo berani kesini. Oh, berani enggak? Pak TTS, Pak ini Pak TTS. Pak, kita ngomong apa sih Pak? Nah, iya yang main TTS ini loh, kalau berani kesini. Kita lihat, Bapak berani, kita lihat semuanya udah pada berani. Kita berani kesini, hei. TTS, teki, suri. Tiga cowok-cowok yang sangat gagah tentunya. Mohon maaf. Ya? Perasaan gak di tengah, saya di pinggir. Di pinggir-pinggir kita dong harusnya. Di pinggir-pinggir kita ya, sudah ada tiga cowok-cowok gagah. Main yang bener. Siap untuk menghadapi TTS yang sudah disiapkan. Ya. Tapi seperti biasa kita lihat Kak Bedu masih seorang diri. Tenang aja nanti kita akan hadirkan seseorang dia kan gagah. Bukan gagah berani, ini gagah berani. Kalau dia saya gagah berapa? Tanya kalau dia. Gagah berapa? Levelnya ada levelnya. Oh, iya.
Kalau pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya, kira-kira berapa hadiah yang sudah disiapkan buat pemirsa yang ada di rumah? Juga kita sudah menyiapkan ada Rp500.000 dipotong pajak untuk pemirsa yang bisa menjawab soal TTS dari calon tol. Iya. Boleh tepuk tangan. Nah, Anda bisa lihat pertanyaan juga akan diupload di Instagram kita @wb_net. Vokalis band Kota. Pasti titik-titik-titik. Vokalis band Kota, tahu kan? Pasti titik-titik ada... Berapa kotak? 6 kotak, jawabannya terakhir I. Huruf terakhir I, ada 6 kotak. Silakan ditulis di kolom komen di postingan Instagram kita di @wb_net. Karena Anda menjawab paling cepat ya, dan juga jawabannya paling tepat akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Kalau Anda merasa tidak sanggup untuk menjawab soal-soal TTS dari Cak Lontong, masih ada kesempatan juga untuk mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Tinggal kirimkan aja video Anda ya, memberikan soal TTS. Pertanyaan dan juga jawaban serta alasannya kirimkan ke waktuindonesiabercanda@gmail.com. Karena nanti video yang ditayangkan akan mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak. Dan sekarang kita beralih ke tim yang ada di studio. Betul sekali. Ini lawan saya ini Pak, mereka berdua. Lawan saya mereka berdua. Anda kayaknya menyepelekan Fitro. Lawannya dong Pak. Menyepelekan lawannya, bukan saya. Nggak ada yang lebih muda lagi, Pak. Kamu itu pecondong, tau nggak? Pecondong? Ya, condong kalah dia. Jadi pecundang dia ini. Udah, condong. Belum apa-apa aja udah sombong. Apalagi saya bawain bintang tamunya. Wah, makin tinggi hati, Pak. Saya oke, dong. Apa lu bilang dong, dong? Cantik, tinggi, putih, smart. Nah, panggilkan inilah dia, hot babe kita, Babe Cabita! Luna Maya, Cutari, ini cuti hamil. Dari semua bintang tamu yang nemenin lu, ini yang paling cocok lu, beneran lu. Cocok apaan? Kayak... Tingginya imbang. Imbang. Tingginya imbang. Jadi kayak jamur crispy. Kita harus membangun chemistry dulu. Kalau chemistry biasanya gue sama cewek, Be. Bukan jadi kenapa-napa, Be. Lu sih, gue gak ada masalah sama lu. Coba lu aja dulu, siapa tau cocok. Iya, cocok. Ya. Berani gak nih lawan kita? Nih, dia nih orang-orang berpengalaman. Berani dong, masa gak berani? Kita kan pasangannya makanya sama bedul. Orang-orang berpengalaman. Jadi malu, udah gak usah ngepuji-puji gitu. Orang-orang yang berpengalaman. Secara umur kan dia lebih dari kita, Be. Ya belum tentu. Mau ngomong tua kan? Enggak, lebih-lebih doang. Tim A atau tim B? Tim muda atau tim yang muda-mudahan? Hadiahnya apa dulu, Pak? Biar semangat. Nah, siapa yang menang akan mendapat apa? Silakan, Bung Alex. Teka-teki sulit dan kuis sensus sebagai rintangan Anda. Bila berhasil, hadiah piknik di Menara Eiffel. Yang dipersembahkan oleh Stoin, obat tetes mata nabati, dibuat dari serbuk cabai pilihan. Silakan bawa pulang. Piknik di Menara Eiffel. Yeah, udah nikah, membawa istrinya honeymoon gratis di Eiffel ya. Kita kasih mudah-mudahan nih. Baik, ini dia TTS kita. Dua nah, turun? Belum. Oh, belum. Karena kita membahas gagah, saya beri kata bantu gagah. Gagah. Oke, ya. Ada di satu mendatang. Dua menurun. Silakan ya, kita menurun. Mulai dari tim A. Dua menurun. Baik, pertanyaan dua menurun. Untuk mengisi perut di pagi hari, orang biasanya... Untuk mengisi karapan. Usah hari-hari. Mengisi perut. Kenapa pagi-pagi ngisi perut karapan? Jawabannya tim A silakan. Biasanya bangunin. Biasanya orang bangunin. Bangunin. Apakah untuk mengisi perut di pagi hari? Orang biasanya bangunin. Kurang bangunin. Setelah yang satu ini.
bayar tunai. Nah ini belum sah nih. Belum sah. Belum sah. Belum jadi suami istri. Belum jadi suami. Tapi sudah dikasihkan. Gimana Pak? Enggak. Gak begitu sah. Begitu bilang, sah, sah. Oke, sekarang kalian berdua adalah suami istri. Nah, jadi proses pemberiannya sebelum menjadi suami dan istri.